TP PKK Kota Padang melaksanakan launching gerakan keluarga sehat, tanggap dan tanggung bencana tingkat Kota Padang. Gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dan pengelolaannya untuk masyarakat. Gerakan PKK melalui tim penggerak PKK dan para kader diharapkan dapat memilih dan menganalisa setiap perkembangan serta perubahan yang terjadi, sehingga dalam program PKK Kota Padang dapat dirasakan di seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, TP PKK Kota Padang melaksanakan program launching Gerakan Keluarga Sehat, Tanggap dan Tangguh Bencana Tingkat Kota Padang. Tujuan program Gerakan Sehat, Tanggap dan Tangguh Bencana dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas, berketahanan, kesejahteraan lingkungan yang sehat, serta tanggap dalam perkembangan zaman. Sosialisasi ini diikuti tim penggerak PKK Kota Padang, tim penggerak PKK Kecamatan, Kepala Puskesmas Sekota Padang, para camat dan para kader PKK Kelurahan Sekota Padang. Dari seluruh kota kabupaten Indonesia, hari ini, Rabu tanggal 24 November 2021, kita meluncing. Ya, dan juga melakukan sosialisasi tentang gerakan keluarga yang sehat, kuat dan juga tangguh ya, di Kota Padang khususnya. Ya, mudah-mudahan ya dengan itu kita akan bisa nantinya memperoleh hasil. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat, diri sendiri dan juga keluarga untuk dapat tanggap dan tangguh menghadapi berbagai tantangan yang ada di sekelilingnya. Pesertanya dari mana tadi? Pesertanya adalah kami mengambil Bungus Teluk Kabung untuk pilot project ini, di mana di sana setelah kami identifikasi, dilihat dari situasi, kondisi, dan potensi, bahwa memang Bungus Teluk Kabung lah yang akan kami angkat. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.